الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب فريدة الفرائض muka surat 13 baris yang ke-8 daripada bawah, muka surat 13 baris yang ke-8 daripada bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Keempat, fatanah. Keempat daripada empat sifat yang wajib pada akal bagi Rasul, yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsil. Keempat sifat yang wajib pada akal bagi Rasul, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Keempat, fatanah. Erti fatanah, cerdik. Jadi empat sifat yang wajib pada akal bagi Rasul itu atas jalan tafsir, atas jalan satu-satu, atas jalan perinci. Sebagaimana sama ada sifat 13 jalanan Imam Asy'ari ataupun sifat 20 jalanan Imam Maturidi pun sama, itu atas jalan tafsil, atas jalan perinci. Atas jalan ijmal, wajib atas mukallaf berpegang Nabi Rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, pastilah wajib pada akal mereka bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Manusia, Nabi Rasul bukan Tuhan, Nabi Rasul bukan malaikat, Nabi Rasul manusia pilihan Allah. Bila Nabi Rasul manusia pilihan Allah, wajib pada akal manusia pilihan Allah ni yang bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia lah. Allah pilih. Kalau Allah pilih hok kurang-kurang, itu mustahil pada akal gitu. Allah pilih Nabi Rasul, Allah pilih. Tapi manusia yang bersifat dengan sifat kurang nisbah seorang manusia, mustahil akal tak boleh terima. Nabi Rasul pilihan Allah wajib bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Empat sifat, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, itu atas jalan tafsil. Sama juga dengan sifat Allah, wajib mengetahui serta berpegang atas jalan ijmal, atas jalan ringkas. Allah Subhanahu wa taala
bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Itu sifat yang wajib pada akal, yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang atas jalan ijmal. Jangan lupalah, ijmal permulaan, kemudian tafsil perincian. Jadi empat sifat yang wajib bagi Rasul, wajib pada akal ni, atas jalan tafsil. Yang wajib pada akal, yang wajib atas mukallaf mengetahui, wajib pada akal. Yang wajib atas mukallaf, wajib syarak, mengetahui serta berpegang. Empat sifat wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Empat sifat ni wajib mengetahui serta berpegang. Kemudian atas Rasul sendiri, atas Rasul sendiri fatanah, wajib pada syarak bagi Rasul. Faham tak ni? Sekarang wajib pada akal kita, Rasul bersifat dengan sifat sidik. Ni sidik, kita ambil daripada awal. Wajib pada akal kita, Rasul bersifat dengan sifat sidik. Itu wajib pada akal. Wajib syarak atas kitanya mengetahui serta berpegang Rasul bersifat dengan sifat sidik. Atas Rasul sendiri bersifat dengan sifat sidik, berkata dengan kata yang benar, itu wajib syarak atas Rasul. Wajib syarak atas Rasul. Maknanya Rasul sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri duduk di bawah hukum syarak. Ada ni, duduk di bawah hukum syarak. Kewajipan, larangan, hukum syarak kan? Kewajipan, larangan. Hukum syarak wajib, sunat, haru, haram, makruh, tu hukum syarak yang lima. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berhukum tu juga. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Itulah. Kenapa Nabi maksum terpelihara daripada mengerjakan larangan? Sebab perkara tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dilarang juga. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Ada ni. Ingat ke Nabi hanya menyampaikan kewajipan, larangan, kemudian hukum itu tak kena atas Nabi. Nabi menjadi Rasul kepada jin dan manusia. Bal ila nafsi. Bahkan Nabi SAW menjadi Rasul bagi diri Nabi SAW sendiri. Nabi menjadi Rasul kepada jin dan manusia. Bahkan bal ila nafsi, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul kepada diri Nabi sendiri. Ada ni. Melainkan hukum-hukum yang tertentu bagi Nabi lah. Ada perkara yang khususiah bagi Nabi. Contohnya berkahwin lebih dari empat, itu khususiah. Bahkan atas ummah hukumnya sunat, atas Nabi hukumnya wajib. Atas ummah melakukan ibadah korban, sunat. Atas Nabi, tak sunat, wajib. Atas ummah sunat, atas Nabi wajib. Mana apa ni? Nabi dia hukum syariat. Rasulnya Nabi sendirilah. Tapi Nabi maksum terpelihara daripada mengerjakan perkara yang dilarang. Bahkan dalam kehidupan Nabi SAW-nya, perkara haruh pun tidak berlaku. Yang berkisar dalam kehidupan Nabi SAW
wajib sunat, wajib sunat. Haram, makruh, terpelihara. Haruh, haruh pun tak berlaku dalam kehidupan Nabi yang salam. Hak berlaku dalam kita Nabi, wajib sunat, wajib sunat. Makan minum haruh, hukum asal. Nabi makan minum nak ajar kepada umat. Nabi makan minum nak bertenaga, nak menyampaikan agama dan beribadah kepada Allah. Ha, itu makan minum bukan haruh dah tu. Wajib ataupun sunat dah jadinya. Nabi tidur perkara haruh. Nabi tidur, Nabi nak mengajar pada umat. Dalam kehidupan ni tidur. Nabi tidur pula sebab esoknya nak menyambung kembali kerja dakwah. Tidur tu bukan haruh, wajib ataupun sunat. Jadi kalau kita betul-betul ikut perjalanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan kita pun sama. Bukan haram makruh, hak haruh pun tak ada. Kalau kita betul-betul ikut sunnah perjalanan Nabi sallam, dalam kehidupan kita wajib sunat, wajib sunat. Oh ni dalam hadis sebut ni, naumul alimi khairun min salatin ala jahlin. Tidur yang berilmu lebih baik daripada sembahyang serta jahil. Tapi ada orang disensitif sebut gini. Oh sedap dia. Mentang-mentang dia berilmu, dia tidur, baik daripada kita orang jahil. Kenapa kamu jahil? Kenapa kamu jahil? Al-jahilu aduwullah walau kana abida. Orang jahil ni musuh Allah walaupun kuat ibadat. Kenapa dia jahil? Kamu nak agama kan? Kamu nak agama? Kenapa kamu jahil? Belajarlah. Ada ni. Tidur orang berilmu baik daripada semayang serta jahil. Oh, mentang-mentang kita jahil. Oh, sedar diri jahil. Lepas tu kenapa tak belajar? Macam mana? Dok, masalah ini sedar diri jahil. Nak kekal jahil. Dalam ilmu agama nak kekal jahil. Ilmu dunia belajar belah-belah tahun. Cakap gini ni. Ilmu dunia dia belajar belah tahun. Ilmu agama mentang-mentang lah kita jahil. Kamu jahil. Satu. Kamu sedar kamu jahil. Mana kalau kamu sedar kamu jahil. Kamu jahil basik bukan jahil murakat. Jahil basik ni jahil selapih. Dia jahil, dia sedar, dia jahil. Jahil murakat ni jahil yang bersusung. Dia jahil, dia tak sedar dia jahil. Atau payah. Kalau jahil basik, mana dia jahil, dia sedar jahil. Mudah kan? Belajar. Nabi perintah ni. Kun aliman. Hendaklah kamu jadi orang alim. Orang yang berilmu. Ini perintah wajib dari Nabi ni. Hendaklah kamu jadi orang berilmu. Perintah wajib lah. Alim apa? Alim fardu ain sekurang-kurang. Itu perintah wajib. Kenapa kamu jahil? Biar jadi alim fardu ain sekurang-kurang. Pelik itu. Naumul alimi khairum impin salati ala jahlin. Ada dalam kitab, Minhajul Abidin. Imam Ghazali sambung hadis ni. Kerana solat serta jahil, Mazali kata banyak punoh daripada itu. Itu kata Mazali. Mazali sambunglah pula. Kerana orang solat serta jahil ni banyak punoh daripada molek. Itu kata Mazali. Oh, kalau gitu orang berilmu tidur je lah. Kalau dia tidur, kalau dia beribadat, oh terbaiklah dianya. Tapi tidur pun baik dah. Sebab apa? Tidur nak jadi bertenaga, esok nak menyampaikan agama. Macam waktu tunggu pondok. Itu tak samalah. Amalan ni tak sama. Tunggu pondok ni kadang tidur tu dah mengajar sampai tengah malam.
Tidur rapat ke subuh. Sebab apa? Lepas subuh start dah mengajar. Mula dah mengajar. Oh, tunggu tak ada kian mulai. Ini atas masing-masing ni. Ini atas masing-masing. Ada ni? Atas masing-masing. Kalau tak sempat kian mulai pun, dia tidur tu ibadah. Apa ibadahnya? Dia tidur dengan niat nak wisihak badan, nak wisihak mata, esok nak mengajar pula. Nah, tapi kalau orang alim tu guru ni, sempat pula bangun malam. Itu yang terbaik bagi mereka. Kalau tak sempat bangun malam pun, tak boleh. Ada ni? Sebab sepanjang hari digunakan untuk menyampaikan ilmu. Tidur tu tidur letih. Tapi tidur dengan niat esok nak bangun nak sambung mengajar. Tu tidur tu ibadat. Tu tidur orang ambil ilmu baik daripada orang solat terjahil. Orang solat terjahil ni, akidah macam mana? Semayang macam mana? Hati ikhlas ke tidak? Bangun je tengok Allah rumah sebelah gelap belaka. Kita seorang je banyak awal. Oleh cakap je sedap bangun dok. Masuk bila air, buka pintu, tutup pintu biar bunyi kuat. Air pun biar bunyi kuat. Biar orang sebelah sedar. Bangun dok. Awalnya dia bangun. Ni cerita ni. Dan memang ada orang seumpama ni. Dia dulu kuat wa amat. Tapi masa dia jahil. Lepas dia belajar-belajar-belajar, dia senyum seorang. Dia kata, mana Allah dulu saya wa amat bangun malam. Mana getir di syaitan, dia kata. Lepas tu lepas ada ilmu ni, Allah dia kata, payah nak bangun malam. Oh, pulau. Lepas ada ilmu, payah nak bangun malam. Masa jahil, mudah je bikah bangun. Tu ada yang tukang jolok. Bangun. Kamu seorang je, orang lain tak boleh harap. Jadi apa? Jadi getir. Jadi mainan syaitan. Lepas ada ilmu, payuh pula nak bangun malam. Syaitan tekan pula lah. Sebab kalau bangun, jadi. Maknanya kalau ikut sunnah Nabi, tak ada kira harus. Wajib sunat. Ada ni. Haruh hukum asal lah. Tidur tu haruh. Makan minum pun haruh hukum asal. Tapi jadi ni jadi wajib ataupun sunat. Sebab Nabi nak menyampaikan agama. Nabi tak perlu pada makanan. Nabi boleh makan makanan syurga. Tapi Nabi kena makan untuk menunjukkan kehidupan manusia ni kena seumpama ni. Tapi nak cerita, Nabi duduk di bawah hukum syariat. Sebagaimana ummah di bawah hukum syariat. Jadi wajib syarak atas Nabi bercakap benar. Kita berpegang Nabi benar, wajib syarak atas kita. Wajib syarak atas Nabi amanah. Kita berpegang Nabi amanah, wajib syarak atas kita. Wajib syarak atas Nabi menyampaikan barang yang disuruh menyampai. Pada ni. Wajib syarak atas kita berpegang Rasul menyampaikan. Macam mana dengan fatana? Wajib syarak atas Rasul fatana. Ada. Wajib syarak atas kita berpegang Rasul fatana. Wajib syarak atas kita mukallaf berpegang Rasul fatana. Adapun Rasul bersifatnya sifat fatana, itu bukan wajib syarak bagi atas Rasul. Sebab apa? Sebab fatana bukan perkara bangsa ikhtiari. Cerdik ni ikhtiari ke? Boleh? Boleh pilih cerdik? Boleh buat cerdik? Tu kau cakap, buat kau cerdik sikit. Boleh buat? Ataupun kadang-kadang, buat bodoh kau sikit. Kalau buat cerdik sangat, macam-macam orang suruh. Buat bodoh sikit. Jadi cerdik bodoh ni boleh buat? Ikhtiari. Kita boleh pilih. Ada pun cakap benar, itu pilihan. Ada pun amanah mengerjakan suruhan, itu pilihan. Menyampaikan,
itu pilihan. Cerdik bukan ikhtiari, bukan pilihan. Maka tidak menjadi kewajipan syarak atas Rasul. Kewajipan syarak atas kita bukanlah mengetahui serta berpegang Rasul fatanah. Itu wajib syarak atas kita. Di Rasul tak ada. Sidik, amanah, tabligh, wajib syarak atas Rasul. Fatanah itu bukan perkara ikhtiari. Padahal ni bukan perkara pilihan. Kalau pilih tu, jadi nak buat. Wajib syarat atas kita berpegang Rasul fatanah itu wajib syarat atas kita. Atas kita mukallaf ni, atas Rasul. Kemudian dahulu bicara dah kan, ada juga perkara makruh yang Rasul buat. Tapi perkara makruh yang Rasul buat tu untuk menyampaikan hukum atas Rasul tak makruh lah. Atas Rasul wajib kena tabligh. Nabi pernah berwuduk basuh muka sekali je. Basuh tangan sampai siku sekali je. Nabi pernah berwuduk basuh muka dua kali. Basuh tangan sampai siku pun dua kali. Sampai ke basuh kaki dua kali. Makruh tu. Tapi kenapa Nabi buat gitu? Nak cerita hukum pada umat, buat gitu sah wuduk. Yang wajibnya sekali. Tapi yang Nabi buat sama-sama tiga kali. Hak tiga kali itulah Nabi kata, haza wudu'i wa wudu'il anbiya'i min qabli. Ini wuduk aku. Ini wuduk Nabi Rasul sebelum aku. Tiga kali. Tapi Nabi pun nak buat sekali je. Nak cerita, tiga kali itu bukan wajib. Kerana kalau Nabi buat tiga kali sampai ke Nabi wafat, akan timbul pandangan ulama'nya, tiga kali wajib. Tak, Nabi pernah buat sekali, Nabi pernah buat dua kali, dua kali. Hukum tu makruh. Tapi ni sebuah dengan Nabi nak menyampaikan hukumnya wajib. Wajib syarat atas Nabi buat seumpama tu kerana nak menyampaikan barang yang diperintahkan Rasul menyampaikan. Rasul menyampaikan ni sama ada dengan perkataan, Rasul menyampaikan ni sama ada dengan perbuatan, Rasul menyampaikan ni sama ada Rasul takrir, Rasul diam tidak kata apa. Nabi larang daripada minum berdiri. Tiba-tiba Nabi pernah minum berdiri sekali. Itu nak menyampaikan hukum bahawa larangan Nabi SAW sebelum tu dia minum berdiri bukan larangan haram sebab Nabi buat sekali. Itu larangan makruh. Nabi minum sekali jadi makruh ke tak? Tak. Sebab Nabi nak tabligh, nak menyampaikan hukum wajib atas Nabi. Ini hak. Apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi? Wajib sunat, wajib sunat. Kemudian pergi pada sifat fatanah. Sifat fatanah ni, kalau dalam matan Ummil Barahin, macam di awal kitab Matla'il Badrin, atau matan Ummil Barahin. Dalam matan Ummil Barahin, sifat Rasul didatangkan tiga. Sidik, amanah, tabligh. Tak ada fatanah. Kalau kita jauhi ke, kita hidayatus sibyan. Sidik, amanah, tabligh. Dalam kita hidayatus salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Sidik, amanah, tabligh. Fatanah mana? Dia fatanah ni ulama berbeza pandangan. Sama ada wajib berpegang secara tafsir ataupun secara ijmal. Satu lagi semua pandangan menyatakan sifat fatanah masuk di bawah sifat tabligh. Nak menyampaikan kena cerdik yang tukar sapa. Ada ni. Kalaulah, ini contohlah. Contoh, nak menyampaikan satu-satu ilmu. Yang tukang sapa kena cerdik, kena pintar.
Kalau tak cerdik, tak pintar, tak faham orang. Pandai ni, tak faham. Lepas orang tak faham, dia nak buat macam mana? Tak ada jalan nak buat. Tak pandai. Sebab apa? Tidak pintar. Dia pintar. Nak menyampaikan ilmu yang sebenar, pintar. Nak menyampaikan ilmu yang salah pun, pintar. Hok duduk menyampaikan ilmu salah bab pegangan tu, pintar, cerdik. Kalau belajar gak, kalau luluh gak, hok jenis hok nampak kan orang luluh ujian peksa ni kan. Kan dia ada hok tinggi tu kan. Hok mana tinggi? Jari jidang. Mana pintar, cerdik. Nak menyampaikan hok salah pun, dipintar, dicerdik, mudah orang tu. Walaupun salah, tapi kepintaran. Sebaliknya, yang nak menyampaikan akidah yang sebenar, tak pintar. Orang tak faham, orang payah nak terima. Ini cerita yang menyampaikan ilmu. Rasul menyampaikan dakwah kepada kaum yang, macam Nabi SAW ni, kaum yang putus Rasul dalam masa yang sangat lama. Di Mekah tu kan, Rasul terakhir Nabi Ismail alaihi salam. Lepas wafat Nabi Ismail alaihi salam, tak ada. Nabi Rasul ni sebelah Palestin ni. Tak ada. Nabi Rasul sebelah Palestin belakang. Di Mekah last terakhir Nabi Ismail alaihi salam. Ni batul kafir Mekah ni kafir jahiliyah. Kapil jahiliyah. Hak di Palestin tu kapil ahli kitab. Mereka ada kitab Taurat dan Injil. Kapil Mekah ni kapil jahiliyah. Kalau Rasul tidak cerdik, macam mana Rasul nak menyampaikan wahyu daripada Allah? Dimulai dengan beriman akan ada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puak kapi jahiliyah ni lama mana dah sembah berhala. Kalau tak cerdik, macam nak menyampaikan? Atau sungguh lama mengatakan fatanah sudah masuk dalam tabligh, tak wajib perinci secara berasingan. Itu jelah. Dan juga fatanah masuk di dalam berpegang secara ijmal sudah memadai. Nabi Rasul pilihan Allah pasti bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Jadi cerdik dengan bodoh, mana kau sifat yang sempurna? Cerdik. Nabi Rasul cerdik. Ijma sudah. Secara kasar sudah. Tak wajib secara tafsir. Itu satu pandangan. Kita masyhurnya empat sifat ni lah. Kalau sidik, amanah, tabligh, tiga sifat, kita akan jadi keliru lah. Keliru kita ni. Macam mana kita ni tiga sifat je ni. Tak cukup satu ni. Ngaji tak lepas ni. Apa tak ni? Kemudian bicara sekarang sifat Rasul. Empat sifat. Kalau sifat Nabi, kita wajib berpegang cara tafsir dua je. Siddiq dan amanah. Dua je. Kalau Nabi-Nabi. Hak sidik, amanah, tabligh, fatanah, Rasul. Nabi, sidik dan amanah juga yang wajib berpegang. Fatanah, Nabi tidak menyampaikan. Tak payah berpegang lah cara tafsir Nabi fatanah. Tapi berpegang cara ijmal. Nabi pilihan Allah, pastilah cerdik. Takkan Allah tak pilih Nabi yang bodoh. Itu. Ada ni. Ini berkait dengan sifat fatanah, cerdik. Nak mengajar hok mudah-mudah kata-kata. Mengajar bab pekoh mudah-mudah. Pun kalau dak cerdik, dak pintar macam mana nak menghuraikan ilmu satu. Ilmu satu. Sebab itulah belajar lama-lama tapi kurang sedikit, jadi penyampaian dikurang.
Dia belajar sekejap je. Dia belajar sekejap je. Tapi dia cerdik. Dia belajar sekejap je tapi dia cerdik. Dia cerdik. Sekejap je dia belajar, boleh mengajar tu. Sebab apa? Dia cerdik. Itu kelebihan. Sebab salah satu daripada syarat untuk jadi orang alim, bukan alim fardu ain, alim fardu kifayah. Salah satu syarat, enam syarat tu cerdik. Itu satu syarat dia. Kena cerdiklah untuk jadi alim fardu kifayah. Alim fardu ain sedikit sahaja. Itu dah syarat cerdik tu. Jadi apabila dicerdik, satu kelebihan. Tapi cerdik ni satu ujian yang besar bagi orang belajar ilmu agama. Cerdik satu ujian besar bagi orang belajar ilmu agama. Apa dia dicerdik? Akhirnya tengah tutup guru pun dilawan. Dia cerdik. Bila dia cerdik, dia cepat menyerlah. Cepat menyerlah. Bila dia cerdik. Dan dia belajar sikit faham. Dia belajar sikit faham. Dia belajar sikit faham. Kok kawan-kawan dia tak cerdik mana? Kadang-kadang masuk pondok pun tak lepas periksa. Bila masuk pondok tak lepas periksa ni, gitulah. Boleh belajar. Tapi lambat. Kok ni belajar kemudian ni? Dia masuk sekolah best student. Ada masuk pondok tu lari daripada keluarga. Hilang daripada keluarga. Sebab apa? Dah best student. Kena masuk you, dia tambuh nak hidup pondok. Ada yang keluarga tak aku, mak ayah tak aku anak. Kih masuk pondok, tak masuk you. Anak dia cerdik, tak masuk pondok. Mak ayah tak mengaku anak. Ada. Dan siapa yang tolong dia? Abang dia tolong. Senyap-senyap. Abang dia tolong tak senyap. Kalau mak ayah dia tahu, dengan abang-abang tak mengaku anak. Tapi akhirnya dia belajar. Budak best student, budak cerdik. Dia belajar jadi tok guru kemudian. Tapi kemudian tu mak ayah dia terima dah lah. Mula-mula bayangkan nak masuk pondok atau masuk you, mak ayah tak mengaku anak. Mak ayah tak mengaku anak ni kesalahan yang macam mana agak-agak? Anak kok buat perangai macam-macam kapung tu. Duk congek mutuh lah, duk apa tu. Mak ayah dia ngaku anak ke tak? Ngaku anak lagi. Kedah ngaku anak. Ha, kamu congek mutuh. Kamu mak rempik. Jangan balik ke rumah ni. Ha, ayah mak tak ngaku anak. Ada? Hok isak dadah pun mak ayah kekal mengaku anak. Hok isak dadah tu. Bukan ngaku anak je. Duk bela punya bela. Bela punya bela. Akhirnya, anak letak pisah tekok mok. Barulah mok tersedar. Dah mok tu duk bela, bela, bela. Anak jatang je. Hok mengaya dadok. Baik anak dia. Baik anak dia. Baik anak dia. Akhirnya, anak dia letak pisah tekok. Barulah tahu. Maknanya, anak dadok pun mak ayah kekal mengaku anak. Anak nak duk pondok. Sebab apa nak marah? Sebab dia cerdik. Kalau dia tak pas sekolah, tak apa hidup pondok pun. Kalau dia nakal, dia nano, dia jahat kapung, dia letak pondok lah. Sebab pondok ni macam sekolah jahat orang ni. Ni cerita dulu lah. Cerita ni sungguh ni. Cerita ni sungguh. Ujian. Dah budak cerdik. Tiba-tiba tak mampu sambung belajar, nak masuk pondok, gelap masa depan, nak makan apa? Nak makan apa duduk pondok? Makan kayu, makan batu je lah. Makan daun kayu, makan batang kayu.